Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara uninstall atau menghapus aplikasi Nox dari komputer atau laptop kalian, guys. Nah, langsung aja kalian pilih di bagian pojok kiri bawah, ini ada logo start atau gambarnya jendela atau Windows, kalian pilih. Setelah itu, kalian ketikkan Nox, guys, N-O-X seperti ini. Nah, setelah itu kalian pilih di sini ada Nox, kalian klik kanan. Setelah itu kalian pilih uninstall. Nah, jika sudah akan muncul jendela baru atau tampilan baru seperti ini. Nah, kalian tinggal scroll ke bawah, kalian cari Nox, guys. Jadi kalian cari aplikasi yang namanya Nox. Nah, ini udah ketemu Nox Player. Kalian klik sampai tanda biru seperti ini, klik kiri. Setelah itu kalian pilih di bagian atas ada tulisannya uninstall. Kalian pilih uninstall. Dan udah deh, kalian tinggal tunggu sampai proses uninstallnya selesai, guys. Nah, kalian pilih yang bagian tengah sini, hapus instalasi, kalian klik. Kemudian kalian pilih lanjutkan. Dan udah deh, selesai. Dan kalau dipilih selesai akan muncul seperti ini. Kita langsung aja close. Dan kalian bisa lihat di sini udah nggak ada tulisannya Nox Player lagi. Kalau kita keluar dari tampilan ini, nah di desktop kita udah nggak ada Nox Player lagi. Begitu pula di bagian pojok kiri bawah, di bagian start udah nggak ada Nox Player lagi. Dah, kayak gitu guys cara uninstall Nox Player di laptop atau komputer, guys. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.